more like perhiasan tikus tuh makan tuh emang enak. Woi dilempar lagi. Halo teman-temanku, balik lagi bareng Mas Gopher. Kali ini Mas Gopher akan kembali melanjutkan game Android yang sangat seru ini ya teman-teman. Namanya Scary Rover Home Clash. Ini mirip sekali dengan Scary Teacher 3D teman-teman. Oke, terakhir kita sudah 2 episode ya. Sekarang kita akan lanjut ke episode berikutnya. Oke, langsung saja kita ke gamenya. Tapi sebelum itu Mas Gopher mengingatkan kembali kepada teman-teman yang lagi nonton tapi belum subscribe, untuk subscribe dulu ya channel Mas Gopher, karena bakalan ada video-video menarik berikutnya. Langsung saja kita ke gamenya ya teman-teman, let's go. Oke teman-temanku, kita langsung menuju ke part 3 ya. Kemarin kita sudah 2 part sudah kita selesaikan. Kita part ketiga langsung saja kita mainkan teman-teman. Di sini yaitu The Burka Will Scream With Joy Once Devin The Child Walk. Oh, jadi perampoknya akan berteriak kegirangan setelah mereka menemukan kotak yang berisi perhiasan. Oh, mereka sedang mencari perhiasan di rumah kita teman-teman. Mari kita kerjain. Oke. Okay. Ini Mas Gober nggak tahu bakalan dikerjain seperti apa ya. Oke, okay, ini mereka Boss, berdua. Look, there must be worth a few millions in here, right? Mereka menemukan sebuah boneka dan kue. No, you knucklehead. Itu bukan barang berharga, katanya. Alright, boss. Oke, okay, kita disuruh menemukan tikus. Buat apa tikus? Buat dimasukin ke kotak perhiasan kali ya? Langsung saja teman-temanku, kita langsung masuk. Oke. Okay. Itu. Nah, ini teman-teman biasa ya. Kalau di sini tuh kalau dikunci, di sini tuh ada lockpick teman-teman. Kita bisa pakai lockpick ini untuk membuka pintu ini teman-teman. Nah, itu kan. Jadi kita bisa kabur lewat situ. Kita juga bisa lewat garasi ya teman-teman. Di episode 2 kemarin kan kita lewat sini nih. Nah. Oke. Okay. Nah, kebetulan di sini Mas Gober juga menemukan sebuah kerangkeng tikus, teman-teman. Ini tuh digunakan untuk menjebak sebuah tikus. Kita jadi kan kita mencari tikus dulu nih, kita pakai ini. Tapi kita harus mencari keju juga sebagai perangkapnya ya, supaya sebagai umpan gitulah ya. Kita ambil dulu ya, teman-temanku. Sekarang kita cari keju. Keju itu harusnya ada di dapur ya. Berarti kita harus masuk. Ntar aku lihat dulu mereka ada di mana. Oh, mereka lagi di lantai 1 atau 2 ya? Itu di lantai 2 sih. Oke, kita ke tempat keju dulu. Dapur tuh di sini teman-teman, aku masih ingat. Nah, di sini tuh dapur. Nah, itu dia keju ya. Nice. Sekarang kita tinggal cari tikusnya teman-teman. Kita keluar dulu. Oke, 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 nggak ada. Dia di atas. Nah, tikus itu biasanya di basement teman-teman. Oke. Nah, di rumah ini basement itu kita bisa lewat lantai 2. Kita juga bisa lewat di pintu ada di belakang sini yang langsung ke basement teman-teman. Nah, Mas Gopher mau coba lewat sini biar kita tidak usah masuk ke rumah ya. Biar kita tidak usah ketemu dengan mereka. Lah, ini dia. Ya, tapi dikunci teman-teman. Aduh, ada dua lagi gemboknya. Berarti mau nggak mau kita harus lewat sini. Ini dapur yang tadi ya. Ketahuan, kita ketahuan. Lari, 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 lari. Lari, lari, nggak ada. Sini, sini lu. Berarti kita harus lewat dalam saja ya, karena pintu menuju basement yang di luar belakang itu terkunci ya. Berarti gue mau coba lewat. Dalam ada sih pintu menuju basement. Oke, okay, dia di mana sih itu? Itu lantai 1 ya? Oh, itu dia, itu dia, itu dia. Kabur dulu aja lah, kabur dulu aja, kabur dulu. Coba kita lihat pintu utama ya, dia udah di mana? Oh, dia masih. Oh, tuh. Sip, dia naik. Dia naik. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jangan barbar. Nah, itu ada sudah ada bunyi suara tikus. Nah, di sini nih teman-teman. Ini tuh menuju ke basement. Kita bisa turun.
Nah, kita nemu tikus di sini. Oke, kita set dulu perangkapnya ya. Apa sih? Cross dulu. Taruh. Aduh, mana? Perangkapnya hilang sih. Ya Allah, ngebug ya? Kok hilang sih? Ya Allah, ngebug dong teman-temanku. Oke, teman-temanku, kita kembali lagi di sini. Ini semoga tidak ngebug lagi ya. Tadi itu ngebug kerangkengnya hilang sendiri, teman-teman, tiba-tiba. Ini semoga kita tidak ngebug ya. Ini aku taruh sini. Oke. Keju. Kejunya kita taruh sini kan. Oke, sekarang kita tinggal nemu si tikus ini supaya masuk ke perangkap kita ya, teman-temanku. Ayo dong, masuk dong. Oh, harus diambil ya. How good did these bad boys look on the front page of that newspaper? Kita dapat satu tikus, teman-temanku. Oke. Sekarang kita tinggal taruh ini ke atas ya, di atas ke tempat perhiasannya ya. Di atas, teman-temanku, ternyata di lantai 2. Oke ya, kita langsung naik. Ntar, mereka ada di mana itu ya? Itu dia. Itu satu. Oke, dia ke sana. Dia ke sana, gua ke kiri berarti. Aduh, kok ketahuan? Kok ketahuan sih? Nyangkut lagi tadi, untung aja kena. Keluar dulu deh, teman-teman. Aduh, low energi ternyata aku, teman-teman. Ya, udah ditertangkap. Ya Allah, gara-gara low energi. Kayaknya kamarnya yang itu ya, teman-teman. Kita turun dulu dah. Dia ngejar-ngejar mulu sih ini. Si kampreng ini dua. Kita lewat situ lagi aja dah. Tunggu dia pergi. Kita lewat situ aja. Kayaknya kamarnya yang di situ deh. Yang dua ini kalau nggak ini nih. Yang ada box perhiasannya yang kita disuruh cari. Kita disuruh menaruh tikus ya, teman-teman. Kok nggak bisa naik? Woi, naik woi. Dikunci sama dia ya? Enggak, ding. Enggak. Ini kah? Bukan. This place has gotta be loaded. Who knows what gems I can find? Ini toilet, bukan. Oh, ini. One of these days, Lester's really gonna get it from me. Oh, dikasih. Dikasih ini lagi, teman-teman. Oke, sip. Run away. Lari. Hey you. Sini, kejar itu. Udah aku kasih tuh. Berhasil nih, teman-teman, harusnya ya. Tuh, buka tuh kotak perhiasannya. Oke, kita lihat reaksinya ya. Tuh, isinya perhiasan tuh. Perhiasan tikus tuh, makan tuh emang enak. Woi, dilempar lagi. Oke. Joget dulu, teman-teman, gini ya. Oke. Kita langsung lanjut saja ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini episode berikutnya, episode 4. Perampoknya lagi pengen itu, mau makan katanya di tempat kita. Aduh, kamu udah mau mencuri, makanan dimakan. Oh, itu. Lagi makan ayam, teman-teman. Tapi kok ayamnya hitam ya? Ayam bakar kali ya? Oh, si ini kepengen nih yang tinggi tapi nggak boleh. Oke, kita disuruh ngapain di sini? Temukan sesuatu supaya terasa nggak enak ya rasanya. Oke. Reveal hint. Aduh, harus nonton dulu ya, teman-teman. Ini aja dah. Nah, kita disuruh mencari
pasta gigi, apa ini? Garam sama kobar, hammer, ya itu salah satu. Ini sih kayaknya yang bikin buat gak enak. Oke. Kita langsung saja teman-temanku cari barang-barang itu. Kalau pasta gigi biasanya ada di toilet harusnya ya, normalnya. Terus kalau garam harusnya ada di dapur ya teman-teman. Coba kita ke dapur dulu ya, ada nggak? Kita cari dulu dapur kan di sini nih. Dia di situ nggak sih? Oh nggak. I wonder where the money is hidden. Nah, ini garam bukan? Oh, garam sip. Kita udah nemu garam. Kobar. Oke, kita tinggal cari apa namanya? Pasta gigi. Kita harus ke toilet berarti nih. Aduh. Toilet kayaknya di lantai 2 semua deh. Di dekat-dekat kamar di sini enggak ada deh. Mereka di situ lagi. Hey you, stop right there. Awas. Iya. Gua dikejar lagi. Ampun. Iya. Sini kejar gua. Ke jalan raya kalau bisa. Kocak. Yang penting kita udah nemu garam. Kita tinggal menemukan pasta gigi, teman-teman. Kayaknya makanan mereka bakal kita campur sama garam dan pasta gigi yang banyak ya. Oh, itu dia. Oh, kita bisa gocek lewat sini. Oh, itu ada minuman tuh lumayan. Ambil lah, gratis. Biar energinya kita ada lagi tuh. Biar gak nonton video iklan terus. Itu dia. Oke, kita kesempatan buat naik. Mumpung dia di situ. Tinggal yang pencuri satunya nih. Dia di mana sih tuh? Gue tinggal cari pasta gigi, teman-teman. Nah, kalau nggak salah kan tadi ada toilet ya di sini ya. Ini toilet nih. Nah, ini bukan. Oke, mix it in the cookies. Campurkan ke roti, ke kue. Ada bintang lumayan, kita ambil dulu. Kuenya itu ada di bawah ya kalau nggak salah kan. Di lantai satu yang tadi di dapur. Oke, kita langsung ke dapur berarti teman-teman. Mereka di mana ya? Hey you, stop right there. Boss. Aduh, ketangkap teman-teman. Aduh. Aku harus nonton video dulu. Harus nonton video iklan dulu. Oke, teman-temanku. Kita keluar dulu ya. Ini setelah Mas Gopher nonton iklan, kita bisa kabur. Kita tinggal menaruh barang-barang ini menuju kue yang akan mereka makan ya, biar rasanya nggak enak. Sini kejar. Oke, kita puterin ke sana. Tinggal yang kurus nih, yang tinggi di mana nih? Semoga dia nggak mengganggu ya. Ya udah, lu situ aja. Kita naik. Dapur. Tadi tuh di situ kuenya, gue lihat. Nih. Nah, ini dia kuenya. Oh, ini nih. Ambil dulu kuenya. Taruh sini ya. Taruh. Oke. Kita buka. Kita kasih ini kah? Oh, enggak. Kasih ini. Oh iya, itu Oreo ya, mirip Oreo teman-teman. Tutup. Minumannya juga. Kita kasih garam biar minumannya asin ya. Oke. Semuanya sudah. Oke, kita tinggal kabur. Mereka di mana tuh? Ini kejar. Udah, kita berhasil teman-teman. Kita berhasil nih. Prank yang berikutnya berhasil nih harusnya. Oke, kita tinggal tunggu reaksi mereka ya. Memakan Oreo yang rasa pasta gigi, odol, dan meminum jus yang rasanya asin. Udah sono. Gak usah ngeliat gue dah. Makan roti aja kamu. Nah, kita lihat teman-teman, ini dia. Makan dong, makan. Enak gak? Minum. Ya, gak enak kan? Iya, disemburin sama dia. Oke, kita berhasil ya, teman-teman. Joget dulu. Oke. Masih ada 2 episode berikutnya, teman-teman. Mas Gopher simpen untuk konten berikutnya ya. Jadi, sekian konten kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan
Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Goper, untuk subscribe ya, dan bunyikan loncengnya untuk keseruan-keseruan video berikutnya. Semoga teman-teman terhibur. Sekian video dari Mas Goper. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mas Goper pamit. Selamat tinggal, dadah.